ditahun di pergerakan kemarin kemarin paling tidak di permasalahan keluarga. Kembali dengan dari dia atau beliau saya isi kadang-kadang timur tengen cerah dan ceria. Adik mertua senangan mama rakan nyesanginya terus sama dengan dia bapak. Adik mertua terangkan ikan balik rakan itu sama dengan dia. Lagunya marah kita wawancara kita Allah. Dua mempelai itu mempunyai satu jenutan dalam bahasanya. Berarti tidak salah satu jenutan. Itu orang jahil dia. Sekedua laukanak lagu emratum pada kapura lajukan di kuam papat dan ampun jahil. Jangan dengan jahil dia lagu sahabaran Jepin balik paling senyakar mungkin sekali-kali yang pekat-pekat bila lepas sempit Jepin hadakan sekertuak Jepin lepas kapan tentang kejadian sangat khawatir dia. Jangan-jangan dia menjadi orang biasa Tuhan jatuh dengan ada yang protes. Saya ketemu jarang dengan Gahilia, jarak saya bahasa musik dan jatuh mimpi. Adinara bukan terkena oleh satu musibah keperluan, mereka tidak pernah mimpi. Widi, biru ketawa, sekiri kawan, dinara tarik, semacam dari sepeda koyak. Pada biru ketawa, atau angin kena musibah dengan suatu penyertaan sakit darah. Uwiti Yeko pada ratun pejabat Lama patut sesakit. Harap saya jauh Jai harap jauh sang harap itu jarak. Seaparan jangok dengan sakit darah satiru pada jari sakit darah. Ya pun manik nabi wal muslimu na'ola biha walhal dengan Islam yang paling pantas berperilaku seperti ini. Mengaku kalau bagaimanapun saran pandangan dalam memujuk ke rumah tangga bahagia searah sifat muslim. Dan untuk kemungkinan harapan hanya suatu waktu pun sampai dari saya sendiri. Oleh karena itu apabila terjadi sedikit pertentangan perdebatan yang tidak dapat kita kendalikan diri dengan nafsu yang begitu terangkat dalam badan kita apakah sehingga sepat sendiri saat mama merekam dinarak dinara karam peris karam pahit dua-dua darah tapi yang sangat-sangat apabila terjadi perdebatan, pertentangan, pertentangan dalam rumah tangga yang akhirnya akan mengakibatkan keruntuhan rumah tangga yang kadang-kadang serang dengan yang nak kepepet dapur saya gunanya sebabnya juga kaduh hawa nafsu okay. Apabila nak sayang kebayang katuli awak ini jatuh menjadi sayang saya. Model-model ini perlu kekuasaan. Atau nanti berdocak sayang dia nak bersayang. Dama tahu sayang ngeri, dia sayang ngeri, baik awak sayang ngeri, jatuh. Coba cari di ada berbagi pada. Sareh lain tamu. Model-model ini perlu. Harap terapi terjadi dengan ini bahasanya pada kebermata dan pada nina pada remes jatuh dan kamu pada ngeruan awak seninan kade ina ya pada ruan bungkak yang pada ruan bercak yang pada ruan otak yang pada ruan mata jatuh itu namanya zihar
jatuh talak wajib kifarat puasa 2 bulan baru kamu kembali nggih bareng kaje kembali lamun tempat puasa 2 bulan kemerdekaan seorang hamba nek mampu kemerdekaan seorang hamba wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin 60 umur dia kurang jauh dengan miskin dia baru kabur tulak bergaul saja itu namanya zihar. Model-model ini perlu kita dapatkan atau secara kebetulan Ibn Badik Darul Panu lalu orang naik berkelampan apa nak pencokong lalu mensah itu aku dah nonton yang terukur padu ini berjuri-juri jatuh sengsara atau yang terjadi perdebatan akhir orang teremis nyeri kena balik ni angkat kena balik itu kinaya namun nyata jadi sang dia angkat sesuai muda namun jatuh jadi sang namun dek nyata jadi sang yang dek jatuh itu namanya kinaya. Model-model seperti ini semua kita harus mengetahui dan mengenal. Inilah merupakan jalur-jalur yang pasti ditempuh setiap orang berkeluarga, bersuami istri. Karena dia mutlak, dia aman selalu, ada doang percaya pada pedih, ada doang pada pedih. Inilah yang sangat-sangat penting dijaga, yang mudah-mudahan walaupun tumpuan harapan kita selalu mengharapkan keamanan, kedamaian, ketenteraman dan sahabat harapan kepada pria di Omega. Maka pada pagi ini kita mengatur ucapan cerita musik dan pelan-pelan yang insya Allah kalau betul-betul kita pandai dan sungguh-sungguh teliti menjaga dalam regel-regel yang tersebut dalam hukum penataan maka inilah jalur jalan mawaddah rahmatan sakinah. Demikian dan terima kasih lebih dan kurang wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang berbahagia, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama doa yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita muliakan, yakni Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tengku Haji Sarif Hidayatullah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi ladunka ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. اللهم إنا لا نملك أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا خسرا ولا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نستطيع إلا ما وفقتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا هادي المدلين يا راحم المذنبين يا مقيل صراط الآسرين ارحم عبادك برحمة العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين هم تعلم من نبينا الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزق هذه العروسين ذرية طيبة وفضلي بها الكرسوبة اللهم أذب بين قلوبهما كما أنذبت بين آدم وحواء وأذب بين قلوبهما كما أنذبت بين إبراهيم وسارة
فألف بين قلوبهما كما ألفت بين موسى وصبرا فألف بين قلوبهما كما ألفت بين هارون قومي وألف بين قلوبهما كما ألفت بين يوسف زليخا وألف بين قلوبهما كما ألفت بين علي المرتضى وخديجة فاطمة الزهراء وألف بين قلوبهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بين قلوبهما كما ألفت بين الروح والجسد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا لطيف فوق لطيف قلوبنا في أمورنا في مقام هجوة ربنا في أمرنا أعطنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tiang selaku pembawa acara pada malam hari ini, jika terdapat kesalahan dalam tutur bahasa sikap, maka mengaturkan ucapan permohonan maaf dan akhir kata mengaturkan ucapan salam, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.